Program lingkungan hidup yang ada di SDN Karatiga yaitu satu, kebersihan. Kebersihan ini dijaga setiap hari. Anak-anak yang tugas tiket di kelas-kelas masing harus menyapu bersih keadaan kelasnya, sehingga kelasnya besoknya yang pakai tinggal membersihkan hanya sebagian-sebagian. Yang kedua, memilah sampah setiap hari. Setelah istirahat, anak-anak setelah istirahat beli ke kantin atau apa, dipilah sampahnya antara sampah plastik, sampah kertas, sampah daun. Sampah plastik kalau bisa dibuat untuk keterampilan atau daur ulang yang nantinya dapat dipamerkan di waktu terima rapor, atau nanti kalau anak-anak ada yang mau dijual. Untuk kertas dipilah dijual, nanti uangnya dikelola oleh anak-anak untuk dibelikan untuk keperluan pupuk atau pot yang bisa digunakan untuk lingkungannya. Untuk sampah daun dipilah untuk dipupuk, untuk buat pupuk melalui alat yaitu komposter yang ada di tiap-tiap kelas, yang akan nantinya pupuk dibuat pupuk untuk memupuk taman-taman atau tumbuh-tumbuhan yang tidak itu.